Sejak 1991, pelbagai persediaan bagi menggapai wawasan 2020 dirangka oleh Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Matlamat itu diteruskan hingga sekarang dan yang terkini program The Digital Education Show Asia 2013. Program anjuran Multimedia Development Corporation, MDEC dan Terapin ini bertujuan meningkatkan sistem pembelajaran sekolah di Malaysia. Kira-kira 1,500 pendidik menghadiri seminar yang membincangkan mengenai teknologi pembelajaran terkini. Ini satu peluang untuk memberi pendedahan dan memberi peluang dan ruang yang lebih luas kepada guru-guru kita untuk melihat apakah peluang-peluang yang mereka boleh gunakan untuk meningkatkan lagi pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknologi. Sejajar dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia, teknologi komunikasi dan informasi dimanfaat agar setanding dengan negara maju yang lain. Walau bagaimanapun, penggunaan teknologi tetap dikawal agar objektif utama tercapai. Guru tetap memainkan peranan dalam memastikan apa jua yang dilakukan oleh murid adalah perkara-perkara yang positif. Kita pastikan ya sebagai pentadbir sekolah, jadi saya akan pastikan dirancang murid-murid ini dan sekarang ini kita ada management control PC yang boleh kita melihat sama ada murid itu mengakses pada benda yang positif atau negatif. Saya dah belajar banyak sebenarnya. Saya belajar tentang gunakan slide-slide untuk pembelajaran pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar tidak perlulah pergi ke perpustakaan dengan begitu banyak pada masa sekarang. Hanya dengan telefon mereka, dengan tablet mereka, bolehlah mereka mendapat pelbagai jenis informasi-informasi yang penting. Pendekatan terbaru ini diambil apabila pelajar lebih cenderung menggunakan teknologi untuk mencari maklumat. Tambahan pula, ia ternyata lebih mudah apabila pelajar tahun 6 ini mengambil masa sehari untuk menguasainya. Microsoft 365 is a combination of Instagram, blog, Twitter and other social networks. So you can communicate with your friends worldwide. And then there's an application called Link where you can chat, you can call, you can webcam your friends. And then there's SkyDrive which you can share your documents. And then if someone follows the document, they know all the updates about it. Hasil pelibatan dari 15 buah negara, program 2 hari ini berakhir Selasa lalu. The Digital Education Show Asia 2013 yang berlangsung di sebuah hotel terkemuka Kuala Lumpur dijangka menjadi acara tahunan negara.